Gue masih belum nemu kata makna yang tepat tentang kata jodoh. Kapan seseorang itu disebut berjodoh? Ketika mereka mulai pacaran, lalu jatuh cinta, kalau putus berarti bukan jodoh. Karya-karya yang ada di ruangan ini semua buatan tangan ibu-ibu Dayak. Wadah leh, grece benih kanak bini nih. Kirana kan? Ini pasti tidak menarik. Coba kamu bisa bayangkan kalau setiap acara di Nusantara ini seperti ini. Itu alasan saya datang ke sini. Melihat langsung festival rawit itu. Di sini tertulis begitu banyak cerita dan sejarah dari Lembu Suwana. Ada yang berkata juga Lembu Suwana nih dibuat di Thailand. Kemarin kamu sama siapa? Kok dia kelihatannya kayak orang Jakarta? Aku gak pernah lihat dia. Dia itu wartawan. Kenapa? Kok kalian mesra banget? Iya, berita juga sudah saya siapkan, jadi tinggal dikirim, Pak. Kenalkan, saya Kirana, temannya Reza. Reza nggak ada di rumah. Sekarang pergi dia. Saya kesini bukan untuk ketemu Reza, tapi ketemu ibu dan mau minta maaf. Saya berharap kamu tidak lagi berjumpa dengan Reza. Ini tuh tradisi. Budaya leluhur. Tanda pengenal kita, Bu. Please, aku perlu ruang untuk bicara empat mata. Lebih baik kamu balik sekarang. Lo pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku tidak pernah ada niat jahat dengan seni dan budaya kita. Lalu buat apa kau di sini? Semua wartawan sudah pada pulang. Mau apa lagi di sini? Aku sudah terlanjur jatuh cinta. Jatuh cinta? Ini yang namanya Kirana, Bu. Dan ini adalah tulisan-tulisan yang dia buat, Bu. Semuanya itu menjelaskan secara detail tentang seni budaya yang ujung-ujungnya diambil alih oleh negara lain, Bu. Sudah jelas-jelas apa yang ditulis Kirana? Diklaim asing, dicuri tetangga. Saya tidak percaya Kirana seperti itu. Kita ada memperhatikannya, Ja. Dia telah membuka jalan untuk orang mencuri benda-benda berbakala kita.